Ikan udang, cara berenang akrobatis. Ikan udang, juga disebut ikan silet, spesies dalam genus Aeoliscus dan Centriscus ditemukan di bagian tropis yang relatif dangkal di Indo-Pasifik. Ikan udang hampir transparan dan tipis dari sisi ke sisi, dengan moncong panjang dan perut bertepi tajam. Garis tipis dan gelap, membentang di sepanjang tubuh mereka, garis-garis ini dan penampilannya yang seperti udang, adalah sumber dari namanya. Ikan udang berenang secara serempak dengan kepala mengarah ke bawah. Ikan udang dewasa panjangnya mencapai 20 cm, termasuk moncongnya. Ikan silet secara unik, mengadopsi posisi kepala di bawah dan ekor di atas sebagai adaptasi untuk bersembunyi di antara duri bulu babi. Ikan silet umumnya ditemukan di perairan pesisir, dari Samudra Hindia bagian tengah hingga Laut Merah dan Hawaii. Habitat aslinya meliputi hamparan rumput laut dan terumbu karang, tempat bulu babi ditemukan. Permukaan dorsal ikan silet ditutupi oleh lempeng tulang pelindung yang memanjang melewati ujung tubuh kuning keemasan dan di atas sirip ekor yang berakhir di duri yang tajam. Pita gelap membentang di sepanjang tubuh ikan silet. Terima kasih karena sudah menonton.